Viral video seorang pria ajudan Bupati Kutai Barat menganiaya sopir truk hingga jatuh tersungkur. Pria tersebut bernama Daniel, anggota TNI, berpangkat Sersan Kepala atau Serka. Daniel merupakan personel Kodim 0912 Kutai Barat. Ajudan Bupati Kutai Barat FX Yapan ini menganiaya sopir truk dengan menendang wajah dan perutnya. Aksi penganiayaan Daniel terekam kamera warga. Bahkan dalam video tersebut, Bupati Kutai Barat juga ada di lokasi kejadian. Serka Daniel menganiaya sopir truk karena kesal. Rombongan Bupati Kutai Barat tidak diberi jalan oleh sopir truk. Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman mengatakan, kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan dengan cara berdamai. Namun untuk tindakan yang diberikan pada Serka Daniel, Heri melimpahkan kasus tersebut ke pihak Kodim TNI.